لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang harus diperhatikan ketika Bapak Ibu dan jamaah semuanya melihat promo harga umroh, baik di brosur-brosur atau di baliho-baliho pinggir jalan, hanya sekedar untuk persiapan saja dan pengertian saja, bahwa 24,9 juta ini belum fix. Ada beberapa tambahan biaya yang harus dipersiapkan, karena di catatan bawah pasti ada biaya belum termasuk. Ini hanya trik marketing saja, okay? Tapi untuk persiapan, karena ada apa, biaya pembuatan paspor dan meningitis itu belum termasuk, ya. Kemudian ada perlengkapan koper dan lain sebagainya belum termasuk. Kemudian ada tambahan biaya karantina misalkan masih ada. Kemudian di sini ada biaya pengurusan mahram, okay? Kemudian ada transportasi dari daerah asal masing-masing ke Jakarta, karena sementara masih diterapkan one gate untuk penerbangan ke Arab Saudi. Sehingga berapa yang harus kita persiapkan? Yang harus kita persiapkan sekitar, ya sekitar 3 jutaan lah, 3 sampai 3,5 juta, ya 3 juta sampai 3,5 juta yang harus dipersiapkan. Sehingga ketika ada melihat promosi 24,9 dibulatkan 25, berarti harus mempersiapkan dana umroh sekitar 28,5, gitu ya, untuk edukasi saja. Jadi jangan kaget ketika ada umroh murah, karena ada belum semua terhitung di sini. Semangat, tetap persiapkan hati, niat untuk umroh, semoga dimudahkan untuk ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.